Assalamualaikum kepada Bob Fam. Ni Chef Bob dengan resepi Cantonese Beef Kuih Tiap. Mula dengan satu sudu besar minyak dan goyangkan pan atau wok anda supaya bahan-bahan tak melekat atas pan. Masukkan kuih tiap dan gaul merata-rata supaya kuih tiap tu tak bergumpal bersama-sama. Gaul. Lepas tu kami akan tambah kami punya. Letak satu sudu soya sos kicap pekat, satu sudu sos tiram dan setengah sudu kecil pepper, setengah sudu kecil garam dan gaul merata-rata supaya kuih tiaw tu dapat rasa yang bakar tu. Buat sikit style dengan pan anda dengan asingkan kuih tiaw tu dan kagumi ciptaan anda. Sekarang kembali ke wok, kami akan goreng kami punya Angus garlic steak 1 minit di setiap sisi supaya dia tak terlalu masak dan asingkan. Untuk kuah Cantonese kuih tiaw, tumiskan 2 keping 2 inci halia, setengah bawang merah dicincang, setengah labu bawang putih sampai rang. Tambahkan 500 ml pati ayam dan kacau sampai pati ayam tu mendidih. Tambahkan 1 sudu kecil tepung jagung campur dengan 1 sudu kecil air dan gaul merata-rata sampai kuah tu jadi nice and thick. Siapkan satu telur dan pecahkan kuning telur tu dan letak dalam kuah mixture. Lepas tu gaul merata-rata untuk dapat yang velvety texture sangat ranggup. Adjust seasoning anda dengan salt and pepper. Tambahkan steak garlic Angus yang dihiris tadi dan sikit kucai. Saya patut letak daun bawang tapi saya lupa beli. Lepas tu gaul merata-rata sampai kita dapat slow-mo shot ini supaya video ni nampak lagi terror. Kenapa I masak ni 3-5 minit sebelum buka puasa, I pun tak tahu. Lepas tu pour kami punya mixture di seluruh kuih tiaw yang diasingkan tadi. Bagi lagi slow-mo shot untuk bagi korang semua lapar. Lepas tu itulah dia. Ni Chef Bob signing out.